Terkubur dalam kegelapan, misteri dan teror di Pulau Poveglia, Italia. Pulau Poveglia di Italia memiliki sejarah yang sangat gelap yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesan seramnya. Berikut adalah beberapa hal yang menyeramkan dari pulau ini. Sejarah kegelapan. Pulau Poveglia pernah digunakan sebagai tempat pemakaman massal selama epidemi penyakit seperti pes dan kusta pada abad pertengahan. Ribuan mayat dikubur di sana, menciptakan aura kematian yang kuat. Rumah Sakit Jiwa. Pada abad ke-20, pulau ini dijadikan tempat pembuangan untuk penderita penyakit jiwa. Pasien-pasien di sana dilaporkan mengalami perlakuan yang mengerikan, termasuk eksperimen medis yang tidak etis. Aktivitas paranormal. Terdapat laporan-laporan tentang aktivitas paranormal di pulau ini, seperti suara-suara aneh dan perasaan ketakutan yang tak terkendali. Hal ini menciptakan atmosfer yang menakutkan dan membuat orang merasa tidak nyaman di pulau tersebut. Kondisi Ruinosa. Bangunan-bangunan yang terbengkalai dan ditinggalkan di pulau ini memberikan kesan-kesan ketidakberaturan dan kehancuran, menciptakan suasana yang menyeramkan di sekitarnya. Isolasi. Pulau Poveglia terletak terpencil di Laguna Venezia, menjauh dari keramaian kota. Isolasi ini menambah kesan kesepian dan terpencil yang mengerikan, membuatnya terasa seperti tempat yang terisolasi dari dunia luar.